Sebelah sini, Bobby. Sebelah sini enak. Iya. Yang tanggapan 500 juta donasi buat korban gempa gimana, Bung? Ya, sebenarnya apapun yang kita berikan itu bukan berdasarkan nilainya, bukan berdasarkan jumlahnya, tapi bagaimana keikhlasannya, bagaimana sesuai kemampuan dan juga yang menerima pun bisa bermanfaat yang buat mereka gitu. Sempat ramai tuh, Bang Bi, ya. Katanya kan ada, wah ini merugikan perekonomian atau usaha Bang Bilar atas donasi 500 juta kan sempat ramai. Gimana tanggapannya buat yang di sana gitu? Merugikan dalam apa? Dalam hal apapun itu usahanya Bang Bilar. Apa merugikan? Karena kita memberikan sesuatu itu tidak ada ruginya, justru itu bisa menjadi doa baik buat kita juga kan. Bang Bilar persiapan umroh Desember apa aja nih Bang Bilar? Sekarang sama Fatih juga atau bagaimana Bang Bilar? Ya, insya Allah sekeluarga ya. Insya Allah sekeluarga, terus kita rencana mau belajar dulu lah, belajar pendalaman ilmu agama dulu sebelum umroh. Doakan aja mudah-mudahan semuanya dibikin pelancaran. Amin. Terus perkembangan si baby gimana ya? Gimana Bang Bilar? Rumahnya Kak Lesti terkena dampak gak sih? Alhamdulillah keluarga besar tidak terkena dampak yang cukup besar karena memang lokasinya tidak terlalu dekat dengan kediaman keluarga kita. Rencana ada mau kesana? Ada salah satu keluarga yang memang kalau nggak salah dengar rumahnya ketiban di bagian depannya, tapi alhamdulillah tidak sampai memakan korban juga. Ada next kedepannya ada rencana mau langsung terjun ke sana gitu, Bang Bi? Doain aja. Dalam waktu dekat atau gimana? Kita sudah mengagendakan dalam waktu dekat akan ke sana, akan melakukan kegiatan sosial sama di sana. Ya, terima kasih Bang Bi.